perjalanan menuju Ring Road Jogja. Selamat pagi, minal aidin wal faizin. Pagi. Pak Dokter Sugeng Injing, Pak Dokter. Selamat pagi. Good morning, Sugeng Injing. Pagi. Pagi. YouTuber top ini. Wis sanggup bidan aku. Dan kayak Kak Suryo. Loro. Minal aidin wal faizin. Mas Agus. Mas Suryadi. Sugeng Riyadi, selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi Kak Indro. Ini sepeda-sepeda yang mau ngering Ring Road Jogja. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi ini saya ngikutin pelatannya si HM Happy Mandi. Pagi ini mau ngering Ring Road Jogja. Startnya dari Solo Square. Jadi ini masih pukul mau jam 6. Nah, ini mau berangkat, semoga perjalanan lancar. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Pagi ini pelatannya Happy Mandi banyak banget. Tumben-tumben banget ini, seram ini. Ini saya sudah sampai di Al-Aqsa. Jadi dari start tadi itu speednya ditahan di ya 35 up lah. Gak bisa turun, 35 sampai naik. Meskipun ada nanjak dikit, tetap ditahan di 35. Nah itu serunya, jadi bisa cepat. Ikuti terus ya, yuk. Sudah sampai Al-Aqsa. Ini nanti mau ke masukin Klaten. Sama seperti yang minggu lalu, nanti ngelewatin segmen Klaten Prambanan. Saya coba mau pasang di dada, mau lihat nanti hasilnya seberapa. Oke, yuk. Tertib berlalu lintas.
alhamdulillah sudah sampai Prambanan. Iya, alhamdulillah selamat semua. Wah, segmen Prambanan gila. Oke, karena ini masih perjalanan panjang, ini langsung aja Trabas. Berartinya cuma singkat. Kayaknya kenceng kemarin ya, Koyo? Kenceng kemarin. Kemarin sampai 60 ya? Oh, ini 57 ini tadi tak tunggu-tunggu. Sampai 60. Tapi aku ya copot toh. Ternyata jantungnya belum kuat sih sampai 60 hari ini. Ini atletnya lebih tinggi dari kemarin. Sing 60. Apa ya? Kenapa ya? Angin, Pak ya? Enggak tahu. Anginnya ya mungkin pengaruh. Kayaknya ini hari angin kencang banget deh. Oh. Meskipun saya gandul terus dari berangkat, tapi wah, di depan napa angin banget toh. Di depan kerasa banget toh. Oh, kerasa banget. Tadi itu saya sesekali keluar dari peloton gitu, ternyata anginnya gede banget. Kali ini, pagi ini gede banget. Oke, ini ngobrol dulu sama Pak Kepsek. Halo. Saya pengen banget sebenarnya mau sarapan bareng sama asik Koyoyo. Asik, ya. Sebelumnya mohon maaf lahir batin dulu ya. Yo, minal izin bapak izin Koyoyo. Yeah. Kalau ada salah mohon maaf. Sama-sama. Nih, kita lagi perjalanan Ring Road Jogja. Kali ini lewat utara, karena kalau ke Pais itu lebih dekat dari utara dulu, sehingga finishnya flyover yang nyonya Soeharti itu. Oh, langsung belok kiri udah nyampe. Betul. Jadi ini nanti kejut-kejutan di dataran selama kurang lebih ya 100 ya, selama 100 kilo ya, 100 kilo sampai Pais ya, 100 kilo sampai Pais terus makan sate. Iya, sate kambing Pais. Oke, segitu dulu. Awali Senin pertama setelah Ramadan dengan yang bergizi. Dengan yang penuh apa ya? Penuh nutrisi. Oke, thank you Yoyo. Thank you. Oke, ini pelatan belakang. Ramai banget hari ini. Hari ini ramai. Ini sekitar 20-an cyclist lebih. Jadi HM ini punya trik di setiap lampu merah. Kalau pas jalan datar, terutama di rute ring road Jogja. Ini kalau setiap lampu merah, gimana kok yuk? Kalau ada lampu merah kan kita speednya langsung pelan. Ah. Terus setelah lewati perempatannya, kita harus kejar ke speed awal lagi. Itu nggak ditungguin ya? Nggak ditungguin. Jadi kalau terlambat nge-break, terlambat interval, nggak ada bye-bye. Ngoyo banget ngejarin nanti. Nah, semakin ngoyo kejarnya semakin habis tenaganya. Oke, ini lewat ring road utara. Yoi. Kulon nuwun Jogja. Assalamualaikum. Izin melintas. Ini melewatin ring road utara. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Wah, ini ikut full ngering ring road Jogja. Gimana? Reh. Dengan Cannondale ya. Ini sudah menempuh 60 kilo. Semoga 3 kilo. Berharap turun. Rada maju mana? Ini ditarikin Mas Agus. Mau frame nih. Weh, rame banget kelihatannya. Ini happy Monday, perjalanan menuju Ring Road Jogja. Naik flyover lagi.
kanan tuh ke arah Magelang apa Sleman. Ini kita lurus. Yo. Hari ini cuaca mendung. Sangat mendukung buat perjalanan jauh. Sudah sampai di terminal Jogja. Ini langsung ke. Ini jadi sudah di kilometer 93. Lampu merah. Tancap lagi. Speednya udah turun, santai dulu. Alhamdulillah, sudah selesai, sudah sampai Janti. Ini di kilometer 95 kalau tempat saya. Luar biasa. Ya, telah satu tikungan. Ini Mas Den Asnan. Jadi tadi narik Mas Den Asnan. Ewer Mas, ewer. Alhamdulillah kita sudah finish di sarapan ternikmat sate Pais. Iya Mas Indra. Ini cuma babar sari tapi pakai motor ring road dulu. Alhamdulillah, David semua. Gimana? Wah, mantap. Senin membara. Ini sarapan paling enak mesti ya. AVG-nya mana? Sore iki. Kosong sepi. Utara kosong utara. Saya brodol hari ini. Pembara Eban adiknya ya. Saya pembawa karung. Saya pembawa lap saya. Ini ada pembawa lap. Ini tadi finish pukul 8.30 kayaknya. Hampir 8.30 sebelum 8.30. Terus tadi di Kuliki average speednya itu sekitar 3.4. Jadi dari Solo muterin road dulu terus mampir ke Pais itu average speednya 3.4. Average speednya berapa? 3.4. 3.4. Wah, mantap. Punya ekor iki lho. 3.4 average. Seratus kilo ke drop pasti 38. Enggak. 100 kilo 2 jam setengah. Average 34. Sugeng Riyadi, Pak. Mohon maaf lahir batin. Thank you Jogja. Ini saya mau pulang ke Surakarta. Jadi kalau pesepeda itu beli minumnya, nah ini langsung 1 galon. Ini bisa refill sepuasnya. 1 MT. Ini terus botolnya juga mulai gak? 3. Minggu depan kemana lagi kayak yuk? Minggu depan ganti nanja-nanja. Ganti nanja-nanja. Jadi buat yang belum tahu, ini Happy Monday itu kan namanya Happy Monday. Jadi questnya itu cuma di hari Senin. Jadwal gue nya cuma di hari Senin. Terus kalau datar itu 100 up, kalau nanjak elevation gain-nya lebih dari 1000. Itu ya kayak yuk? Ya betul. Pokoknya Senin itu saatnya kita bolang. Saatnya bolang. Hari nyepeda, me time nya laki-laki. Tapi cewek boleh ikut. Maksudnya laki-laki yang ada di rumah. Ya. Oke, segitu dulu. Thank you, Koyoyo. Thank you. Okay. Untuk ride bersamanya, Mas Yoyo. Oke, thank you banget. Sudah. Boleh. Ditunggu Senin-Senin berikutnya. Siap. Terima kasih, Koyoyo. Asik. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ini mau pulang masih sekitar 50-an kilo. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum.